Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini, saya Novia Putipama. Pemirsa, kepolisian Resor Sleman, Yogyakarta menggelar tes swab massal terhadap personilnya. Selain guna memastikan aparat kepolisian yang bertugas bebas COVID-19, tes swab massal itu sejatinya sebagai upaya mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Tugas utama aparat kepolisian adalah melayani. Sebagai pengayom di garda terdepan, aparat kepolisian tak terlepas dari kontak fisik dengan orang banyak. Karena itu, di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, aparat kepolisian rentan tertular atau bahkan sebagai penular. Antisipasi itu semua, Kepolisian Resor Sleman Yogyakarta menggelar tes swab massal kepada seluruh personilnya. Tahap awal tes swab untuk 50 personil yang bertugas langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antaranya bagian reserse kriminal, intel, hingga polisi narkoba. Tes swab yang digelar memperoleh respon positif dari masyarakat. Pasalnya, upaya itu dinilai sebagai antisipasi pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, khususnya di klaster kepolisian. Ingat pesan ibu, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pemirsa, demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Novia Putipama. Wassalamualaikum.